Dari MTR Sawkewan keluar exit A2 ke sebelah kiri ada siupa yang menuju ke Seko. Biaya $20 dan perjalanan selama 20 menit. Halo. Ketemu lagi dengan kita. Hari ini cuacanya tetar. Hari ini ya kita mau ke Tai Tau Tau. Terus kita mau mencari apa? Lah, fungsi batu-batuan lah, apa aja. Yang penting banyak batuan, sap batu-batunya. Kita tur tadi naik dari Sawkewan exit A2 naik siupa terus nyampe di ini bus stop. Tapi gua loh sekarang ini ganti. Ujungnya bus stop sini. Terus kita jalan ke depan sana, guys. Terus sebenarnya itu ya kita bisa turun di Tekno Beach sana itu. Sana terus belok ke arah sini ya. Ke arah sini. Terus jalan lurus terus ikutin jalan raya ini menuju ke Lover Bridge. Ini ya yang dinamakan Lover Bridge, warnanya biru. Dan jembatan ini ya baru direnovasi di tahun 2021. Karena pada saat di tahun 2018 ada mangkrut yang menerpa Hong Kong, ini jembatan atau Lover Bridge ini runtuh berkeping-keping ya guys. Jadi ini adalah renovasi baru yang dibangun 2021 guys, dan jembatan ini sendiri bisa dibilang adalah Lover Bridge atau Jingyan Gate, juga bisa dibilang Blue Bridge. Dan nih, terus aja lurus ya ke Tai Tau Tau. Ini Lover Bridge nya terus kita jalan lurus aja. Ini ada dua jalan ya, tapi sama aja sih naik atas. Tapi kita ambil yang ke arah sebelah sini, ke arah Mickey Mouse Rock apa ya. Nah, dari sana jalan masuk, nggak usah 1 menit 2 menit nih. Udah belokan sini nih, papan ini terus menuju sini ke batu Mickey Mouse Rock. Nah, ini yang dimaksud Mickey Mouse Rock, tapi kita harus tuh ya mau masuk ke batu Mickey Mouse nya dan ini itu sempit banget. Kalau gemukan sedikit mungkin nggak bisa masuk ya. Harus benar-benar kurus. Gimana menuju ke atas guys? Tonton terus ini fungsi tutorialnya ya. Lihat ini. Tapi tip sih. Aduh, celana aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Ini benar-benar harus ekstra. Oke. Okay.
Oh yeah. 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 Okay. Satu. Mickey Mouse. Yang ada di seko. Oh iya, kau yang ini. Ini hai. Ya, di mana? Oh, di mana? Lần tới lại đi. Thấy hả? Vừa thấy ở bên thấy có cái thằng nhóc à? Hay á, hay ở bên. Từ cô lọ thầu ở bên. Thấy thấy có giống à? À, hay á. Thấy cô lọ thầu. Từ nhập vô rồi. Ê, nhập vô rồi. Kita naik ke atas terus guys. Mencari batu XXX. Batu manuk. Batu manuk guys. Dan ini ya, ada batu yang menonjol ini. Terus kita ke sini guys. Ke batu yang manuk, batu manuk ini. Ya udah, kita start dari sini guys. Hati-hati aja. Kalau enggak kamu pakai sarung tangan. Terus turun ke sini. Kita terus coastering menuju ke batu manuk, tapi ini harus hati-hati banget ya, susah nanti. Terus jalan terus ke sini. Dan kita itu harus coastering dari sana tuh, dia itu di situ, dan harus hati-hati banget karena bawahnya tuh, jebur aja udah laut. Jadi harus hati-hati banget. Di samping. Oke guys, lanjut ke batu manuk. Di samping, pegangan yang dan ini ya batu yang kita cari, manil. Ini dari bawah, nggak tahu kelihatan apa enggak. Terus dari bawah kita naik ke atas.
atasnya baru kelihatan itu batunya. Akhirnya dapat tuh batu apa tuh? Gede bro, panjang kali lebar. Kan ya, mau lurus ke sininya, telinga mataku. Nih ke atas. Terus, kita dari bawah sana, sini, dan nyampe sini itu ada tambang turun. Ini benar-benar di bawah tebing ya guys, dan ini dia naik duluan. Ada tambang naik ke atas, sebenarnya ini tinggi banget. Kalau nggak ada tambang ini dah susah banget, susah. Sesampai loh. Semua keindahan yang ada di Seko. Oh, lihat di sana tuh. Aduh. Sebenarnya kalau ke sini tuh aku ya cuma nyari batu manuk itu, dan lainnya itu enggak begitu. Dan sini ya, persisaan lagi. Sini bisa, sana juga bisa, tapi kita ambil yang arah sini dulu. Nanti kita pulangnya lewat sini. Ini sebenarnya ke bawah sana itu untuk rock climbing ya, tapi kita nggak ke sana. Udah nggak apa, kita lewat sini aja. Nah ini batu, nggak tahu ya. Ini batu harimau apa? Itu mana? Ini jalan menuju gazebo. Lah. Gazebo terus kita turun guys. Ayo duduk nih. Sampai gazebo. Oke sini.
Dan perjalanan kali ini ke Tai Tau Chau udah selesai ya, jadi paling 1 jam naik turun itu udah selesai lah, udah finish lah. Dan kali ini cukup sekian, aku dan Lia ucapkan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa, bye bye, next trip.